Assalamualaikum, welcome back to my channel, Vinci Aryani. So, kali ini aku mau share lagi ya cara edit video TikTok yang lagi viral pakai lagu DJ Pota Jedak-Jeduk. Pertama, kalian buat dulu ya videonya. Jika sudah buat, kalian langsung saja buka aplikasi CapCut kalian. Langsung klik proyek baru, kemudian kalian pilih video yang sudah kalian buat tadi ya. Kemudian kalian klik yang tambahkan audio, lalu pilih ekstrak, lalu kalian pilih soundnya yang sudah kalian download di TikTok ya. Kemudian klik impor. Nah, kemudian kalian klik audio yang warna biru itu. Kalian klik, kemudian kalian pilih yang gambar bendera yang sesuaikan pemotongan. Nah, ini untuk menentukan beat musiknya ya guys. Kalian sesuaikan sesuai irama beat musiknya ya. Kalau sudah pas, kalian langsung saja klik centang yang ada di bawah. Nah, ini sudah pas ya. Coba kita lihat. Jika sudah, kalian langsung lakukan pemotongan ya sesuai titik beat yang sudah kalian buat tadi. Caranya itu klik edit, kemudian klik bagi. Nah, ini disejajarkan ya sama titik kuning ya, titik beat kuningnya itu. Nah, dipotong, potong sesuai titiknya ya, seperti itu. Edit, bagi, seperti itu sampai di akhir ya, sampai titik kuning terakhir. Ini supaya beatnya lebih kerasa ya guys. Nah, jika sudah, kalian kembali ke awal, kemudian kalian pilih efek, kalian pilih yang chrome zoom ya, lalu klik centang, lalu kalian perpanjang efeknya sampai bagian pertama saja ya, bagian awal. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik untuk yang part kedua itu, bagian kedua, diklik seperti ini. Nah, kemudian kalian pilih animasi, lalu pilih combo, lalu kalian pilih yang perbesar 1. Nah, diklik centang, kemudian sebelahnya part ketiga sampai terakhir kalian pilih yang perbesar 1 semuanya ya. Semuanya perbesar 1. Kecuali yang di awal, oke? Nah, sisa yang hitam itu kalian hapus saja. Kemudian kalian klik itu kotak putih kecil. Kalian pilih yang flash putih. Kemudian pilih terapkan ke semua. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah kalian periksa ya dari awal. Jika sudah pas, cocok, jadi deh seperti ini guys. Oke, sekian ya tutorial dari aku. Semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.